Halo semuanya, kami dari Gap. Jadi kita kali ini mau nge-reaction MV cover How You Like That dari Pink Panda. Sebelumnya kan kita udah pernah buat tuh yang versi dance covernya. Nah kalau kalian belum nonton, klik linknya di bawah. Sejujurnya aku sih udah pernah nonton ini, tapi ya masih tetap emes lah sama videonya karena memang sekeren itu. Karena ada salah satu subscriber kita yang minta dibuatin video ini, jadi kita buat aja walaupun cuma satu yang komen, tapi nggak apa-apa. Makasih Kak Bagas sudah komen di video kita. Nah, so langsung aja. Lucu tau deh apa behind the scene nya? Nampilin dia lagi nyanyi ya visual. Kenapa ya di sini tuh aku ngeliat Devina kayaknya eksotis banget yeah. Deh mukanya. Kalau yang udah lihat behind the scene di bawah ada Randy. Iya nih Cina Tia Sinanya duduk tapi di bawahnya tuh dudukin Randy pacarnya. Karena nggak ada bangku. Caranya mereka mainin ekspresi itu loh. Kayak dapet banget. Lagi asyik aja lisanya. Kayak bener-bener semua pada mes ya sama versinya. Kayak emang swagnya tuh dapet gitu, gayanya, lakukan tubuhnya. Kayaknya ini tuh lagu gue gitu ya gak sih? Kayak ini tuh lagu gue. Malah muka dia bener-bener kayak kelewat banget. Apa sih kamu banget jaket dia? Si Vela. Vela. Siapa? Dari Lati ya? Jadi siapa? Dari Rose. Tapi rambut asli sih itu. Iya asli. Tadi kan panjang, sepotong. Jadi mereka take-nya yang ini dulu, baru ya, yang foto rambut itu. Keren banget tau cara ngedance-nya mereka, powernya tuh kayak kompak banget. Ekspresinya juga kayak sengak banget gitu ya. Iya. Tengil. Tengil ya. Lip-linknya juga pas nih, di sini nggak ada kan di video ya, yang sebelumnya. Di sini mah sebelumnya ada ya videonya. Masih sama. Blackpink. Aku tuh selalu suka di sini. Keren. Sini ada potongannya kayak aslinya. Masing-masing ada. Masing-masing member. Keren banget. Dan di sini Natia Sina seksi banget. Jalannya ya. Iya, seksi banget. Keren ya? Keren. Sebentar banget. Kayak cuma 1 menit. Yap, jadi itu ekspresi kita saat ngelihat video MV cover How You Like That versi Pink Panda. Kayak yang selalu takjub dan karena emang sekeren dan semirip itu. Jadi itu sebelumnya emang MV ini juga udah pernah dirilis waktu tanggal 29 Juli kemarin dan itu viewersnya juga udah lumayan banget, udah sampai 1,1 juta yang nonton. Sekarang udah naik kali ya. Iya. Rates. Kalau menurut mereka sih itu hanya full dance dan hanya 15% itu visual untuk mempermanis videonya aja. Nah, kalau MV sekarang itu kebalikan dari yang kemarin. Itu karena kemarin lebih banyak visualnya. Nah, sekarang itu dicampur kayak ada visualnya juga, ada dance-nya juga. Jadi mereka ngebuat MV-nya kali ini semirip mungkin sama versi aslinya mereka. Ya aku tuh semenjak nontonin Pink Panda itu kayak gak bisa bedain mana Blackpink, mana Pink Panda. Karena keren banget deh banget. Semirip itu ya, banget. Kayak, iya. Kayaknya dia waktu bikin Just Cover nawa itu dulu ya. Terus kayak, ah ini kok lagu gue ya, ya kan. Jadi kayak udah, ini tuh mereka bikin video clip buat mereka jadi kayaknya.
aku pribadi setiap Blackpink comeback tuh memang pasti kayak, oh iya pasti Pink Panda juga bakalan cover nih. Jadi aku juga pasti nungguin Pink Panda karena benar-benar kayak nungguin apa ya, kreativitas mereka gitu. Karena memang pasti hasilnya keren. Ada lagi yang mau disampaikan? That's perfect. Okay, guys, sampai di sini video reaction kita. Karena kita suka banget sama Pink Panda, jadi kita akan selalu support mereka. Kita tunggu untuk dance cover selanjutnya. Pasti kita nantikan selalu. Okay, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di komen di bawah. Jangan lupa di like. And don't forget for subscribe and click notifications-nya. See you on our next video. Bye-bye.